Stop it. Hai guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari. Seneng banget guys bisa ketemu lagi sama kalian semua. Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu guys, amin. Oke, guys, di video kali ini aku gak bakalan bikin video reaction atau bermain game Roblox guys. Karena di video kali ini aku bakalan bikin eksperimen Poop It lagi guys. Tara, ini dia Poop It-nya yang aku cari-cari guys, yang kemarin aku bilang itu hilang. Oke. Nah, jadi karena kemarin ada di antara kalian yang komen, Kak Tari lanjutin part 2. Oke, aku bakalan bikin part 2-nya eksperimen Poop It aku. Pastinya ini bakalan barbar banget guys. Wait a minute. Ini eksperimen tapi bukan sembarang eksperimen guys, dan pastinya ini bakalan seru banget guys. Nah, sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe. Langsung di subscribe guys, kalau nggak langsung canda. Seriously. Oke, guys, ini dia Poop It-nya. Aku mau kasih lihat ke kalian dulu guys ya, Poop It yang seperti apa yang aku punya. Oke. Yang pertama bentuknya heart guys. Dak dik duk hatiku. Dak dik duk hatiku. Oke, guys, kalian lihat nih. Ini di satu Poop It ada 3 warna guys. Wow. Oke, kita coba main. Oke, suara Poop It-nya sama seperti Poop It yang lainnya guys. Oke, guys, tapi sebenarnya aku lebih suka sama Poop It yang ini guys. Karena kenapa? Karena bentuknya love. Kan cewek-cewek itu suka banget yang bentuk-bentuk kayak gini guys. Dan yang berikutnya, nah ini dia. Oke, ini bentuknya kayak kepala Hello Kitty gitu guys ya. Ada pita-pitanya, ada ini nih. Ini ini telinganya guys, ya ampun. Telinga aja sampai aku bingung loh guys. Ini otak udah nge-lag guys akibat sakit kemarin ya. Oke, kalian lihat guys. Ini warna pelangi ya, seperti warna Poop It lainnya guys. Nah, kita bakalan coba main Poop It-nya. Oke, guys, suara Poop It-nya kayak suara mantan yang ngajak balikan. Ya ampun, mantan jangan bawa-bawa di sini. Hey. Dan yang berikutnya, tara. Ini Poop It yang kemarin guys, yang aku bikin eksperimen tentang squishy freezy sama apa ya kemarin? Oreo guys, ya ampun. Mau bilang Oreo sampai mikir loh guys. Seriously. Oke guys, kita coba main. Oke guys, suara Poop It-nya kayak mama lagi nyuruh kita untuk beli garam ke warung, waduh. Iya beneran guys, coba kalian coba nih. Nih, aku kasih pinjam kalian untuk pakai Poop It aku yang ini nih. Nih. Gak bisa ya. Dan ini dia guys, Poop It-nya Tari Mentari. Nah, buat kalian yang punya Poop It di rumah, komen di kolom komentar. Kira-kira Poop It kalian itu bentuknya apa aja guys? Karena yang aku tahu, Poop It itu banyak banget bentuknya guys. Ada bentuk dino, ada bentuk rumah, ada bentuk batu, ada bentuk tanah, ada bentuk dunia, dan lain-lainnya. Oke, guys, kalau bicara soal Poop It pastinya sangat kental sekali dengan eksperimen-eksperimen. Dan kali ini aku bakalan bikin eksperimen tentang es Poop It Bon Cabe. Kalian lihat guys nih, Bon Cabenya level 30. Wow, ini pastinya pedes banget guys. Pedes gila ini guys. Stop it. Oke guys, gak perlu lama-lama, langsung kita mulai. Markimul, mari kita mulai guys. A few moments later. Dan sekarang kita akan tuangkan Bon Cabenya ke dalam mangkok ini guys. Sebanyak-banyaknya. Oke. Susah banget guys. Bentar ya, aku bakalan cabut ini. Dan tutupnya udah kelepas guys. Langsung kita tuang semua Bon Cabenya. Sampai batuk guys. Ini beneran pedes banget, kalian lihat tuh. Level 30 everybody. Dan sekarang kita bakalan langsung tuang airnya guys. Oke, kita tuang sampai merata airnya, merata. Sampai banyak-banyak airnya guys. Dan kalian lihat guys, lagi-lagi Tari Mentari bikin eksperimen di depan komputer tuh. Ini kalau airnya jatuh ke situ, ke keyboardnya bisa-bisa
nyetrum guys ya. Kita bisa-bisa kesetrum guys, langsung kayak langsung meninggoy gitu loh. Seriously. Oke, kita aduk-aduk. Waduh, udah kayak kolak gitu guys ya. A few inches later. Dan bon cabenya udah larut guys. Ternyata ini bon cabe kalau kena air guys, dia nggak bisa kayak hancur banget gitu ya. Tuh kalian lihat guys, masih ada serbuk-serbuk cabenya ya. Oke, jangan sampai bon cabe ini jatuh ke kain ini guys. Kita bisa ditabok memakai ya. Oke, yang pertama kita bakalan tuangkan bon cabenya ke dalam pupit heart dulu guys. Oke, guys, langsung kita tuang aja bon cabenya. Waduh, kira-kira ini rasanya kayak gimana guys ya. Oke, kita bakalan langsung simpan sampai merata guys. Oke, guys, dan sekarang bon cabenya di pupit love-nya udah rata ya. Dan kita tinggal simpan di kulkas nanti guys. Wait a minute. Dan sekarang pupit yang ini lagi guys. Kita langsung simpan bon cabenya. Oke, kita bakalan simpan sampai rata guys ya. Dan sekarang kalian lihat guys, bon cabenya udah rata ya. Dan di sini bon cabenya udah habis. Kalian lihat itu bon cabenya jatuh ke situ lagi guys. Fix, kita bakalan ditabok memakai guys. 2 hours later. Yeay, udah selesai guys. Dan sekarang tinggal kita simpan di kulkas. Let's go. Kita bakalan bawanya satu-satu guys ya. Oke, guys, yang pertama kita bakalan simpan yang love dulu. Oke, nggak usah dicabut piringnya guys ya, langsung kita simpan aja. Dan kalian lihat guys, di sini ada bayam. Prok 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 jadi apa? Prok 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 jadi apa? Oke, guys, dan sekarang kita langsung simpan pupit yang ini ke dalam freezernya. Langsung kita simpan dengan piring-piringnya guys ya. Dan kalian lihat isi kulkas aku yang sangat-sangat tidak berfaedah ini guys. Udah beberapa jam guys, kayaknya pupitnya udah beku. Let's go, kita ambil pupitnya guys. 1 eternity later. Dan ini dia pupitnya guys. Tapi ini kayaknya eksperimen kali ini gak berhasil guys. Soalnya pupitnya tuh kayak berair gitu guys. Ya ampun. Tapi tenang, kita bakalan coba gimana sih rasa pupit es bon cabenya guys. Penasaran banget guys. Kalian lihat guys, ini yang es pupit kepala Hello Kitty ya. Tuh meleleh-meleleh guys. Ternyata gak bisa beku guys ya. Dan ini penampakan pupit lope-lopenya guys. Ya ampun, gak bisa diangkat guys. Ini fix pupitnya banyak airnya guys. Nih guys, kalian lihat lebih dekat tuh. Ini kayaknya aku pun juga kalau mau makan ini kayaknya takut-takut banget guys. Soalnya ini pedis banget ya. Soalnya kemarin bon cabenya level 30. Pedis banget guys. Dan ini guys, kalian lihat penampakan dari pupitnya. Es batunya gak bisa jadi yang kayak biasanya guys. Gak bisa keras gitu ya. Ya jadi sedih guys. Kalian lihat nih, yang lope-lope malah lebih parah guys. Dia malah banyak airnya guys ya. Oke, guys, dan sekarang kita bakalan coba gimana sih rasanya esnya ya. Kita ambil nih. Kalian lihat guys, aku ambil dan aku makan ya. Pedes banget guys. Nih, aku cuman icip dikit gini guys. Icip kayak gitu, tapi rasa pedesnya udah kayak wow banget guys di lidah ya. Nih guys, penampakannya kayak gini guys. Lumer-lumer gitu ya. Oke, kita bakalan coba sekali lagi guys. Ini beneran guys, ini beneran pedes banget guys, aku gak bohong ya. Oke, kalian lihat airnya udah mulai netes-netes guys. Ini bahaya banget karena ini aku di depan komputer, nanti airnya jatuh ke mouse atau ke keyboard, bisa kesetrum kita guys, bisa meninggoy. Oke, guys, dan eksperimen kali ini gagal. No, God. Dan rasa bon cabenya itu cuman kayak bon cabe dikasih es batu. Rasanya kayak masih asin-asin, masih pedis, dan biasalah guys, masih ada rasa karet-karet pupitnya.
Ya, sedih banget guys, ternyata es kukit bon cabe kita nggak membeku sepenuhnya ya. Seriously. Oke guys, kira-kira di video berikutnya tentang kukit bakalan bikin video eksperimen apa ya? Komen di kolom komentar guys. Okay. Nah, buat kalian semua yang mau rekomendasikan aku untuk bikin video apa, kalian tinggal komen di kolom komentar. Karena di channel ini aku biasanya bikin video reaction dan biasanya juga aku main Roblox guys. Nah, buat kalian semua yang mau mabar bareng aku di Roblox, langsung join ke akun Pandu Team 22 guys. Nanti kita bisa main bareng. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari aku tentang es pup it bon cabe. Nah, buat kalian yang belum like video aku kali ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya guys.